Selamat malam, Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Sekjen, yang saya hormati Pak Aristi, yang saya hormati Pak Rosudung, kawan-kawan media yang saya hormati, pada malam hari ini ada tiga hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama adalah tim sus ini terus bekerja dalam rangka untuk menjaga objektivitas, kemudian transparansi, independensi. Tim harus betul-betul menjaga marwah itu sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional, maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ini merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya untuk menjaga independensi tersebut, transparansi dan akuntabel, pada malam hari ini Bapak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karo Panglima, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi. Khusus untuk Kombes Pol Budi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya.